kita berdua mau ngasih review buat Yetri yang mana udah jadi WO-nya wedding kita. Makasih banyak banget buat beberapa bulan terakhir, terutama waktu hari-hari mendekati hari H kita, Yetri super ngebantu kita. Bener-bener dari A sampai Z itu diurus banget sama Yetri. Terus makasih udah bolak-balik meeting berkali-kali sama kita gara-gara aku yang agak paniki, dan bener-bener Cimakda tuh sabar banget ngadepin Bradzilla yang bener-bener banyak banget maunya. Makasih udah bikin acara kita lancar dari nol sampai akhirnya bisa terwujud sesuai harapan kita berdua. Tadinya juga kita mikir sih, kata denger-denger dari orang kan katanya kalau wedding tuh ada aja masalah, entah yang gak diurusin lah keluarganya atau enggak istilahnya si jagoan WO-nya tuh gak hadir gitu loh. Tapi ini bener-bener enggak sih, gak terjadi sama sekali. Malah istilahnya Ko Budi sama Cik Magda bener-bener ngurusin dari belum mulai apapun juga udah diurusin semua gitu loh. Dari semua subuh. Iya, sampai beres, beres. Biasanya orang takut kan setelah merit juga setelah resepsi kan takut ada keluarga yang inilah itulah gitu. Setelah kita tanya-tanya ya nggak ada masalah sama sekali, semua bener-bener beres dari istilahnya makanan terus juga acara keluarga segala macem lah pokoknya. Semuanya lancar. Buat kalian yang istilahnya mau wedding, kalau mau cari WO ya pasti pilih Yetri lah. Kalau kalian mau bikin semua acara lancar, teratur, oke, pokoknya recommended banget. Oke, sekian dari kita. Yetri. Yetri. Banzai.